Di kawasan bisnis Bintan Center dan Pasar, hampir sebagian besar pemilik toko menutup usahanya. Apalagi di kawasan Bintan Center dan Pasar. Penutupan toko-toko di Pasar Bintan Center berdampak pada transaksi jual-beli di daerah tersebut mengalami kelumpuhan. Rahmat, warga Tanjung Pinang, mengatakan di hari perayaan Imlek di kawasan pasar ini selalu tutup. Pemilik toko tersebut merayakan Imlek dengan keluarganya. Rahmat menambahkan, karyawan diliburkan di hari Imlek ini. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Hulul melaporkan.